Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Gimana nih kabar kita semua, kabar sahabat-sahabat kita nih yang ada di Indonesia, ya? Di Malaysia, semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Dan juga diberkahi hidup kita ya. Amin. Dan semoga puasanya lancar ya, dan berkah ya. Amin. Jadi hari ini nih kita bakalan jalan-jalan ke Bazar Ramadan di Malaysia. Wow, pasti seronok sangat nih sayang ya, bazar yang ada di Ramadan. Bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Nah, wow, penasaran kan? Pastilah sangat penasaran nih. Jadi kali ini kami bakalan reaction sebuah video nih yang judulnya bertajuk. Oh ya, tajuk lah. Kalau bahasa Malaysia tajuk ya. Ya, yang bertajuk. Okay. Apa nih tajuknya? Orang Indonesia terkejut melihat makanan ini di Bazar Ramadan Malaysia. Hah? Orang Indonesia terkejut. Emang makanan apa sih? Iya, wow, makin bikin penasaran ya dari judulnya ya sayang kan? Kok bisa terkejut ya? Emang makanan apa? Wow, pasti best banget nih kayaknya ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi kalian tuh sambil duduk nih, tinggal klik aja, klik subscribe-nya. Nggak perlu lama, nggak perlu capek karena subscribe itu gratis. Tis. Dan bagi teman-teman semuanya yang ada rezeki lebih, jangan lupa join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah, yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Oke, join. Jangan lupa join ya. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Oke, apa kabar kawan-kawanku semua, bos-bosku semua, tuan-tuan, puan-puan dimanapun Anda berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan dan selalu dimurahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan mencari dua juara. Pengaman ya? Kalau tempat kita keamanan ya? Oh, petugas keamanan. Kalau tempat kita Satpol PP ya? Di sini itu dijaga rela ya. Nah, supaya kita selalu jaga jarak. Jaga jarak. Dan mematuhi SOP. Ramai loh saya lah. Tapi tetap menjaga jarak ya, mematuhi protokol ya. Jadi saya ini ngabuburit ya kalau orang Indonesia, sambil mencari juadah berbuka puasa. Juadah. Okay, juadah itu makanan ya. Jadi saya akan mencari makanan yang untuk berbuka. Utamakan keselamatan. Ini saya sudah jumpa makanan modern. Oh, Taman Ehsan. Dik ya, atau makanan khas Malaysia. Khas Malaysia. Nah, tengok ya. Oh, ada makanan khas Malaysia sini ya. Kawan-kawanku semua, ini nasi kerabu ya kalau tak silap. Nasi kerabu. Oke, saya akan nasi kerabu. Jadi nasinya itu warnanya biru. Ya? Ini nasi nih. Nah, tengok. Nasi warna biru. Dicat nasinya. Gak tahu. Nasi kerabu, nasi khas Malaysia, warnanya biru. Macam mana nih rasanya ya? Gimana tuh resepnya, pengenlah buat ya? Nah, masalahnya deh nih. Wow, kalau kita tahu resepnya saya bisa nih kita jual ya di sini ya, di Aceh ya. Pengen jualan nasi kerabu ya kan? Di Aceh jarang loh, memang kayak belum pernah kita temui ya. Belum ada nih yang jual nasi kerabu macam nih ya, warna biru itu ya. Nasi warna biru yang ada, nasi kuning ya. Ini kalau ada yang tahu resepnya nih ya, boleh ya berbagi komentar, ya. Komentarnya. Jadi kami nanti, siapa tahu kami bisa berniaga ya, nasi kerabu. Oke lagi saya. Warnanya iya loh, cantik ya. Di Indonesia saya belum pernah jumpa nasi warnanya biru. Cantik nasinya. Jadi saya akan coba. Abang penasaran rasanya macam mana? Dan di sini itu banyak jenis makanan. Macam nasi lemak. Khususnya di Bazar Ramadan Malaysia ini banyak orang cakap surganya makanan. Yalah, banyak ya makanan di sana ya. Pilih nasi kerabu saja ya. Oke, kawan-kawanku semua. Terima kasih yang sudah sapo, terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, bolehlah sedekah subscribe-nya. Nah, kita sambil menunggu membungkus ini. Wah, gede kali bungkusannya, Bang. Gede itu. Iya, loh. Wow. Ramainya.
Ini baru lihat lo nasi Prabu ya, warna biru ya. Cantik nasinya, nggak tega kita makan. Udah, kita siap beli itu, kita tengok-tengok aja ya. Masa cantik warnanya ya. Kita mematuhi protokol nih saya. Memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap memakai mask ya. Ini nasi kerabu. Wah, abang ini bikin ngiler loh saya, bikin pengen ngerasain ya. Macam mana, apa namanya? Macam mana rasanya dari nasi kerabu? Nasi kerabu ya. Karena warnanya tuh unik loh, warna biru. Jadi kita tuh kayak mana ya? Kayak kasihan nih kok dimakan gitu. Kalau ada kayak gitu loh, maksudnya kan. Apa kasihan nasi? Cantik nasinya, sayang nih maka kalau nasi kuning biasa. Ya udah nanti ditaruh bedak biar cantik. Tapi ini serius, ini pengen ya. Pengen kita rasain ya. Gitu ya. Karena mungkin kalau rasanya ya mungkin masih lama ya. Jadi biar nanti aja yang masak dulu nih ya. Mungkin kalau rasanya ya berbeda mungkin kalau dimasak sama yang di Malaysia ya. Tapi boleh. Warnanya sama. Warnanya nanti kalau udah sama warnanya rasanya ya boleh sama-samain aja lah. Walaupun nggak sama, disama-samain aja gitu. Jadi ini kalau ada yang tahu resepnya boleh berbagi ya, serius nih ya, pengen sekali nih pengen coba masak nih, karena yang penasaran nih nasi kok warna biru gitu ya. Jangan lupa ya, sahabat-sahabat semua yang bagi yang tahu ya, komentar di bawah sebanyak-banyaknya nih ya teman-teman. Ataupun boleh nih langsung DM aja di Instagram Emma Rajiwa ya, untuk berbagi resep ya. Makasih nih kalau ada yang mau berbagi resep nasi kerabu khas Malaysia. Warna biru, wow. Teringat ingat nih saya. Iya loh. Macam mana rasanya nih? Kita yang biasa pernah tengok tuh warna hijau ada nasi ya. Warna hijau ada. Siapa warna kuning nasi biryani. Biryani atau warna putih nasi kita di rumah. Nasi uduk, nasi lemak, nasi kuning, nasi biryani sama nasi hijau. Nasi hijau pernah sih tengok ya. Tapi kalau nasi biru serius sih. Pernah tengok ya? Yang jarang loh. Ini baru malam nih kita tengok ya kan? Iya, nasi kerabu. Pasti best nih rasanya yang versi Malaysia kan ya. Versi adik juga best ya. Versi adik best. Tak best kan? Best. Capek deh masak. Mana belum masak pun? Nanti. Oh nanti. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video kami berdua. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Bisa khawatir. Bye.